discussieverhaal, met name ook over hensballen binnen de 16 meter, als daar ook maar enigszins... Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini, merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya nggak bisa melarang. Tapi proses... KNVB berkeinginan menahan sang pemain agar tetap membela timnas Belanda ketimbang ke timnas U20 Indonesia. Usaha keras KNVB mempertahankan Justin Hubner hanya bisa diartikan sang bek belia dianggap punya masa depan cerah di Belanda berhasil. Ada beberapa alasan yang diulas Bolanes soal maksud KNVB menahan Justin Hubner, misalnya dianggap bisa bersaing di level top ketimbang turun level bersama timnas Indonesia. Justin Hubner, baru berusia 19 tahun, merupakan bek timnas Indonesia U20 yang sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI namun batal, Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, mencoba mengubah pikiran Hubner. Panggilan untuk membela timnas Belanda U20 dilayangkan kepada Justin Hubner, saat ia juga mendapat panggilan serupa dari Indonesia. Sikap KNVB tersebut tak pernah terjadi dalam sejarah naturalisasi Indonesia atas pemain Belanda, pemain asal Belanda yang sebelumnya dicomot PSSI, seperti Mark Klok atau Stefano Lillipali, relatif lancar meninggalkan kewarganegaraan lamanya. KNVB sebelumnya tak pernah menghalangi PSSI, lantaran pemain semacam Klok tak memiliki masa depan di timnas Belanda. Namun berbeda halnya dengan Justin Hubner, yang masih berusia belia dan baru seumur jagung memulai karir profesional. Merujuk perjalanan karir Hubner, tak heran KNVB menganggapnya sebagai talenta muda yang boleh jadi akan berkembang sangat pesat. Sejak usia kanak-kanak hingga berusia 16 tahun, Hubner dianggap sebagai pemain terbaik di akademi klub Belanda, Den Bosch. Panggilan timnas Belanda U19 pun datang, dan pada akhirnya ia mengumpulkan 7 caps untuk oranye muda. Usia 16 tahun adalah usia minimal bagi seorang pemain untuk berpindah negara, dan Wolverhampton Wanderers segera mencaploknya pada Januari tahun 2020. Dan tentunya, Erik mengatakan PSSI sudah berupaya semaksimal mungkin terkait proses naturalisasi Justin Hubner. Tapi Erik Thohir tidak bisa mengubah pikiran Hubner terkait keputusan menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi sudah jalan, sudah disepakati, kita kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum, sudah disetujui oleh DPR, sekarang Kemenkumham akan mengusulkan ke Presiden Jokowi. Kalau kemudian ada individu yang berubah pikiran karena satu dan lain hal, saya tidak bisa melarang, ujar Erik dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Rabu, 19/4. Terus kenapa kita PSSI yang salah? Kita proses sudah jalan. Mungkin ada pemikiran karena kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu mungkin. Toh dia juga sudah dipanggil timnas Belanda. Atau mungkin ada hal-hal permintaan yang tidak sesuai dengan aturan main kita, mungkin. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh. Media pernah bertanya angka, Hubner dituduh minta uang ke telinga saya bilang, saya tidak dengar, ucap Erik. Lebih lanjut Erik Thohir mengatakan pemain yang ingin menjalani naturalisasi sebagai WNI harus didasarkan keinginan memperkuat timnas Indonesia dan membawa Indonesia berprestasi. Kalau pegang merah putih dulu, bukan Erik menunjukkan gestur uang tapi merah putih dulu. Kalau tidak mau jadi bagian dari merah putih, saya tidak bisa melarang, tapi proses tetap PSSI dorong. Kalau ditanya kok proses lama, ya memang butuh proses, tidak mudah melakukan naturalisasi, ucap Erik. Dinamika ini bisa terjadi di sepak bola, yang penting PSSI bekerja dengan benar, transparan dan ada hasilnya. Sama seperti proses naturalisasi kita dorong, sudah diputuskan oke, tapi kalau keputusan individu saya tidak bisa komentar, ujar Erik melanjutkan. Kapan Jenner dan Struik akan diambil sumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, dan dilantik sebagai WNI, kemungkinan dilantik setelah Lebaran, imbu Arya.
Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah kemungkinan akan jatuh pada 22-23 April tahun 2023. Karma menyambar, Justin Hubner menelan kekalahan ketika membela Wolverhampton Wanderers U21 dalam duel lawan Fulham. Hubner bermain sebagai salah satu dari 11 pemain inti dalam laga tersebut. Ia menempati posisi bek kiri, bekerja sama dengan Yo Hodge, Christian Marquez, dan Dexter Lembikisa. Wolverhampton lebih dulu kebobolan oleh Fulham, gol Fulham dicetak oleh Terry Ablett di menit ke-42. Justin Hubner, dikutip dari SofaScore, kemudian terkena kartu kuning pada menit ke-62, Wolverhampton sendiri akhirnya kebobolan lagi oleh Fulham di menit ke-76, Luke Harris sukses membobol gawang Wolverhampton yang dikawal Louis Moulden. Nama Justin Hubner sedang jadi buah bibir lantaran proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia resmi batal, kabar tersebut disampaikan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Dengan batalnya proses naturalisasi Justin Hubner, Hubner kemungkinan bakal kembali berharap bisa membela timnas Belanda. Ia sempat mendapat panggilan dari Belanda U20 dalam duel uji coba lawan Prancis. Justin Hubner batal naturalisasi, kedua pemain itu siap kami proses lebih lanjut, sehingga wajar prosesnya agak terhambat di Kemensetnek karena ada satu pemain yang masih negosiasi, imbu Arya. Jadi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk menaturalisasi Hubner karena ada permintaan dari pihak sang pemain yang tidak bisa kami penuhi, ungkap Arya. PSSI tetap naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik meski Justin Hubner batal, dilantik setelah lebaran. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi dua pemain keturunan asal Belanda, Ivar Jenner dan Rafael Struik tetap dilanjutkan. PSSI baru saja memutuskan untuk menghentikan prosedur perpindahan warga negara Indonesia, WNI, untuk Justin Hubner. Arya mengungkapkan bahwa PSSI tidak bisa memenuhi permintaan dari bek Wolverhampton Wanderers U21 itu, namun tidak menjelaskan syarat yang dimaksud. PSSI juga sudah bersurat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, demi diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, untuk memproses naturalisasi Jenner dan Struik. Kami sudah bersurat ke Kemenpora. Nanti, Kemenpora akan bersurat ke Kemensetnek untuk memproses Jenner dan Struik agar diurus administrasi dan disumpah, ujar Arya di kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Sebelumnya, naturalisasi Hubner, Jenner, dan Struik telah disetujui di rapat paripurna DPR RI pada akhir bulan lalu. Seharusnya, proses selanjutnya ialah penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Kami harus membuat surat pemberitahuan lagi sebab awalnya kan tiga pemain, tapi satu pemain tidak jadi, tutur Arya. Lantas,